Okey, apa khabar semua? Selamat datang ke channel aku Application sekali lagi. Kita kali ni ada site dekat hotel. Kita nak buat satu buffet counter lebih kurang 300 square feet buffet counter dengan kawasan kitchen. Kitchen counter dia. Dia ada bentuk curve. So kitchen counter ni ada dua level. Satu kita akan buat dengan color kelabu. Kitchen counter ni ada atas, bagian atas kita kelabu dan bagian bawah tu hitam dan gold. So sama-sama kita saksikan macam mana proses kerja, macam mana kita pour, kita akan buat teknik dirty pour, tuangan kotor. Tu kita saksikan sama-sama guys. Tak apa, nanti patah balik. Okey, ada lagi sekejap kan? Okey, tuang balik. Patah balik. Mana yang urat dia halus, tambahkan. Slow, relax. Lagi. Sampai kasih habis. Oh, sana. Ini dah banyak sekejap. Okey, lepas kita dah pour tadi dengan epoxy clear, so kita start bancuh untuk color for standby untuk tiga jenis color. Kita masukkan dalam cawan dan kita start tuang di atas epoxy clear tadi. Dan sebelum tu kita ada buat dia punya urat di mana tempat yang kita nak tuang epoxy kita. So, kita slowly tuang sehingga dia penuh untuk keseluruhan kawasan yang kita dah pour dengan clear tadi. Okay, untuk buffet table ni ada dua bahagian, satu bahagian atas dan satu lagi bahagian bawah. So sekarang ni kita start pour bahagian bawah pula sebab kita yang atas dah siap. So kita tengah pour bahagian bawah. Dan bila kita dah tuang color, kita akan start bakar dia untuk buangkan bubble. Kita akan torch dia. So kita kena torch. Kita boleh juga gunakan alkohol, spray alkohol, tapi kali ni kita gunakan torch lah supaya micro bubble akan lebih hilang lagi. Kadang-kadang kalau kita gunakan alkohol, kadang-kadang micro bubble masih tak hilang. So sekarang ni di bahagian bawah section nombor 2 ni kita akan buat clear dulu. Kita akan surface dengan clear epoxy dulu. Kau bagi ke kat kawasan grey yang banyak? Nampak yang banyak. Oh. Tu saya tutup balik.
Okey, untuk kawasan kitchen counter ni pula, kerja-kerja detailing, mana kerja-kerja di bawah, di bahagian-bahagian sudut, di bawah, so sangat kita kena fokus lah. Kita kena buat perlahan-lahan untuk bagi dia flow, epoxy tu flow dengan lebih sekata. Kita ada dua teknik dan dua jenis color. Ini bahagian kitchen cabinet. So, bahagian atas dia kita kelabu grey, black dan white, dan sebelah bawah adalah black dan gold. Design Metallic Epoxy yang menggunakan teknik dirty pour, dan juga kita ada anti scratch system untuk mengelakkan dia, permukaan dia jadi bercalar. So anti scratch tu membuatkan surface dia jadi semi gloss . Sebab kawasan ni adalah kawasan yang heavy usage . heavy usage area. Hit komen kalau ada sebarang pertanyaan, dan kalau ada nak kongsikan pada kawan-kawan lain, share, dan terus hit button like, dan juga jangan lupa subscribe sebab kita dah hit 1000 subscribers . So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak balik, nak tidur. Bye. Subscribe je, contact lah kalau nak buat, tapi buat sendiri. So apa perasaan? Okay, sangat happy. Tengok hasil yang memuaskan, terbaik bawah.